akibat terus diterjang derasnya air sungai Cikaso. Jembatan penghubung desa Cikaso, Tanjung Sari dan Langkap Sari ambruk. Akibatnya, saat ini akses ketiga desa tersebut lumpuh total. Menurut keterangan warga, debit air sungai Cikaso yang terus meningkat menyebabkan pondasi tergerus dan merobohkan jembatan. Selain memutus akses perekonomian, putusnya jembatan itu juga menyebabkan akses pendidikan lumpuh. Dari Kabupaten Ciamis, Suherman melaporkan untuk HRTV.